review. Saat ini kita akan mereview dari laptop gaming Asus G74 A1. Bisa kita lihat dari bodinya mengalami perubahan dari G73 yang sebelumnya. Saya balik dulu. Bisa kita lihat di sini terdapat penghias yang merupakan penyangga untuk dari LCD. Ada tulisannya di sini Republic of Gamers, dan ini menggunakan bahan yang sedikit berbeda, menggunakan plastik, cuman cukup kuat. Dari segi front panel bisa kita lihat Asus menggunakan logo Chrome, berwarna Chrome, disertai dengan integrated, or maksud saya ini terintegrasi dari casing untuk lambang ROG-nya. Ini sangat baik. Oke, untuk review kali ini pertama kita lihat dulu dari segi fisiknya. Bisa kita lihat dari samping kanan terdapat card reader yang kita bisa gunakan dari card reader maupun kamera digital or HP, atau juga ada USB 3 yang berwarna biru, USB 2 VGA port. Ini sangat berguna bagi kita yang masih menggunakan tradisional proyektor. Jadi menu ini sangat perlu. Fitur ini sangat baik. Ada HDMI, Anda bisa colokkan ke HD TV atau ke LCD monitor yang tentunya mempermudahkan kita. Terdapat gigabit Ethernet. Jika Anda tidak menggunakan WiFi, Anda bisa menggunakan kabel. Dan yang terakhir di sebelah kanan ini ada power connector untuk listrik. Dari bagian sisi sebelah kiri, oke, terlihat jelas di sini terdapat sound, jack sound yang bisa Anda colokkan dengan headphone atau dengan mic. Di sini terhadap Blu-ray drive yang sudah terintegrasi, ini termasuk Blu-ray combo, berarti Anda bisa memasangkan juga dengan DVD dan untuk ngeburn DVD tapi hanya membaca Blu-ray. Sebelahnya lagi terdapat dua USB port, USB point 2.0, bukan USB point 3 ya. Terus terdapat keylock. Keylock ini berguna kalau jika Anda lagi di tempat umum untuk presentasi atau publikasi atau pameran, Anda bisa nge-lock supaya tidak bisa dibawa. Semua laptop tentunya ada. Dari bagian sisi belakang kita lihat perubahan dari G73 ke G74 yang paling fenomenal. G73 menggunakan lubang udara sisi kanan dan sisi pojoknya. Untuk G74 dia sertakan di tengah, tentunya dengan yang lebih besar lagi untuk memastikan sirkulasi udara bisa perfect keluar. Di tengah-tengah terdapat logo ROG. Nice. Dari sisinya bagian bawah terdapat baterai. Baterainya dibuka dengan cara membuka, cuman karena laptopnya sedang nyala kita tidak dapat membukanya. Ini hanya memberitahu bentuk baterainya. Ini mendapatkan baterai 8 sel dari Asus. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian dalamnya. Ini menggunakan layar 17.3 inch bersama resolusi Full HD. Dari bawah LCD terhadap logo Chrome Asus. Terus juga untuk bagian keyboard menggunakan keyboard backlight, tapi satu di sini yang bagus adalah dia mengalami perubahan untuk bagian surface untuk keyboard. Dia menggunakan surface yang bukan aluminium, tapi surface-nya cukup halus dan tidak panas, namun membawa kesan jadi eksklusif. Kita bisa lihat mungkin kalau di kamera bahannya agak sedikit beda warna, cuman kalau dilihat dengan jelas Anda bisa lihat kalau bahannya berbeda. Karena bahan yang sebelah sini dan bodi lainnya menggunakan bahan rubber yang sama
dengan G73 punya. Oke. Untuk touchpad-nya terdapat revisi dari G73 sebelumnya. Dia dikasih pelindung. Pelindung ini berguna kalau kita tidak kotor dalam memakainya, sehingga tidak susah memakai touchpad jika terhadap debu-debu kecil yang tidak kelihatan. Tentunya sangat baik disertakan pelindung. Untuk bottom padnya bisa kita lihat lebih besar dibanding yang sebelumnya dan merupakan minor revisi, cuman cukup baik. Kita bisa lihat indikator dari lampu yang ada di sini. Mungkin kurang jelas, cuma saya terangkan aja. Yang paling kiri itu indikator power on. Ini indikator charger. Sekarang kita lagi nggak pakai charger sehingga dia tidak nyala. Indikator ini baterai. Ini tuh ini hard disk. Dia akan menyala-nyala karena dia sedang gerak. Yang terakhir adalah WiFi. Oke. Untuk speknya sendiri, ini menggunakan Intel Core i7 2630 dari Sandy Bridge. Terus menggunakan 12GB RAM yang merupakan sekarang standar lah untuk menggunakan memori lebih dari 4GB. Karena itu mendukung juga Windows 7 64 bit. 64 bit itu berguna untuk ya hal seperti memori yang diperlukan lebih dari 4GB, karena hanya 64GB yang bisa alokasi memori lebih dari 4. Untuk VGA nya menggunakan GTX 560M yang sebesar 3GB. Wow, 3GB dengan menggunakan DDR5. Kenapa, mungkin bertanya-tanya, kenapa sekarang menggunakan memori besar-besar? Itu dikarenakan satu, menggunakan resolusi Full HD. Yang kedua juga karena Firefox dan beberapa multimedia aplikasi lainnya sudah menggunakan 3D acceleration, sehingga perlu untuk memori tinggi sehingga tidak terdapat masalah dengan multitasking. Salah satu fitur yang sangat dipikirkan oleh Nvidia untuk para gamer laptop mereka. Oke, untuk sisi atas bisa kita lihat terhadap webcam. Webcamnya ini 720p HD ready. Dan ini what is this? Ini terdapat kayak stiker yang memperkenalkan new dual fan, intelligent fan. Jadi dia intelligent fan dalam akan kencang dan akan pelan sehingga pada saat dibutuhkan. Kencang pada saat suhunya terus naik, dan jika beban juga turun dan suhu turun, dia akan lebih pelan dan hening. Mendukung AX untuk sound. Terdapat license dari AX Creative yang berguna untuk game agar suaranya lebih real. Dan menggunakan 3GB, ya seperti yang saya bilang sebelumnya, 3GB DDR5 dari Nvidia GTX 560 Ti. Boleh kita lihat juga bagian bawah. Ini terdapat tombol power. Juga terdapat logo ROG. Logo ROG berguna untuk Asus Splendid yang kita digunakan. Bukan Asus Splendid tapi Power for Gear. Jadi kita bisa mengganti mode power dengan mengencang tombol Asus ROG ini. Dari sisi keyboard bisa kita lihat juga, untuk merubah seperti biasa layaknya laptop, dengan tombol function dan tombol F key untuk merubah berbagai fungsi dari brightness, backlight keyboard, mute, dan untuk output ke LCD ataupun untuk mematikan mousepad. Oke. Ya, kita jumpa lagi dalam testing gaming dari Asus G74 SXA1. Yang sekarang kita sedang testingnya adalah game Crysis 2 yang memang terkenal game grafik yang berat. Kita cek dulu optionnya pada menu grafik, menggunakan resolusi 1920x1080 atau disebut juga 1080p, atau disebut juga yang lebih trennya Full HD,
full screen yes, vertical sync no. Kalau dinyalakan vertical sync, maka akan terbatas dengan frame rate daripada refresh rate dari monitor hanya sampai 60, sehingga performa tidak dapat jalan optimal. Sistem spek yang dipakai testing adalah very high, DirectX 11 enable. Pada advanced graphics kita bisa lihat semua very high dan motion blur high dan high res texture. Ini merupakan dari patch 1.9 yang baru. Kita klik yes. Kita lihat test performing gamingnya. Untuk very high, saya boleh bilang sangat lancar. Dan ini Asus memiliki monitor yang sangat baik karena membuat gambarnya lebih tajam dari biasanya. Oke, kita tes gaming. Anda bisa lihat saya sedang bermain TV gaming. Dari segi performa sangat baik, lancar. Oke, sekarang coba kita adjust settingnya menjadi extreme, Ray 11 enable. Ya, kalau pada extreme kelihatannya agak sedikit kurang nyaman karena FPS ya. SPM-nya masih lancar, cuma saya mengalami masalah mouse lag sehingga tidak menjadi option yang enak. Kita rubah lagi. Ya, dengan very high semua nampak lancar, tidak ada masalah. Sekarang setelah Crysis 2, kita akan ngetes game Lost Planet 2 yang merupakan game yang lumayan demanding juga, yang butuh spek tinggi. Game buatan Capcom ini memang terkenal lebih balance antara CPU dan GPU. Sekarang kita tes untuk performanya. Oke, kita ada di stage awal setelah introduction. So far so good. Gambar sangat tajam yang seperti saya jelasin sebelumnya. LCD Asus menggunakan tipe glare Full HD yang sangat baik. Oke, kita coba lari. Yang terakhir kita akan mengetes game dari Resident Evil 5. Berikut gamenya. Pertama kita bahas dulu dari detailnya. Full HD, full screen, refresh rate 60, vertical sync glass off. Frame rate di unlock, anti-aliasing kita kasih 4 kali saja. Kalau udah full HD juga sebenarnya tidak terlalu perlu. Motion blur on dan semua pada jalan. Oke. Ini game yang memang gameplaynya berubah semenjak Resident Evil 4. Ya, saya harus kabur. Bacok. Overall, game ini sangat baik untuk performa karena scalingnya lebih jelas dibandingkan game lainnya. Dan seperti biasa, Resident Evil itu menyajikan benchmark yang seimbang antara kebutuhan prosesor dan GPU. Ya, demikian dari review dari Asus G74 SX A1. Kita udah lihat dari mulai fisik, game performa. Dan untuk saat ini saya bilang secara keseluruhan nilainya cukup baik, terutama untuk gamers. Layar gede Full HD bisa dimanfaatkan juga untuk workstation, mungkin ada yang animator atau video editing.
karena dengan spesifikasi yang sangat tinggi, tentunya para workstation juga menginginkan desktop replacement. Saya bilang Asus G74S ini cocok sekali sebagai desktop replacement. Sekian.